up. Look, Dad. Ooh, I got. Mampus, buntung. Oh, kerja lu mau main nyari ikan. Dede kecil. Ikan yang tadi kesanain dong. Bantuin kesanain dong biar ada jalan ini mau keluar barang. Pojokin aja ke sana. Ya tahu-tahu pokoknya hujan seharian terus air meluap. Sampai kita nggak bisa selamatin barang, habis kita mulai dari nol lagi. Cepat sekali itu gitu ya? Iya. Ditambah malam hujan lagi. Ada korban? Korbannya tadi siang yang di RT sana. Korban jiwa? Iya. Satu. Nggak ada bantuan. Semalam perahu karet standby di depan tapi tidak turun. Ya, itu damkar. Dari jam 7 udah standby, tapi tidak turun. Yang turun saya sama teman saya. Sini nggak ada orang, udah nggak ada orang yang berani keluar. Sampai hujan jam 12 malam, kita yang turun. Kita tanya, mau keluar nggak warga? Saya ada pelampung. Kalau mau ayo kita evakuasi, mumpung ada teman-teman saya. Dia bilang masih bertahan. Saya pikir ada anak kecil, yang penting ada stok makan, ada stok air bersih. Jadi ya terserah deh mau taruh di mana deh. Ya mana coba kita motor. Langsung ke kali aja kali. Tanya mama mau. Tanya mau buang kali mak. Buang kali aja deh. Jangan buang kali dong, nggak ada lagi kan. Oh, biarin lagi banjir. Ya, mas. Kalau nggak pinggirin pos PP. Capek ya kalau cerita itu nyakitin. Bilangnya kan buat normalisasi, tapi kenapa jalan yang diperlebar bukan kalinya? Terus yang diambil yang paling banyak tuh sini loh dibanding depan, dibanding seberang. Terus nggak ada pergantian apa-apa, masa kita mau dirusun? Udah berapa kali banjir dari kita habis digusur? Saya sakit hati loh, saya kesel loh kalau bahas gusuran mas. Saya berjuang nggak main-main. Ini kalau badan ada saksi ini bisa ngomong kalau ini dipukul sama aparat. Orang saya yang di hadapan saya yang di depan. Saya yang bantuin warga. Warga mana berani lawan aparat, saya yang maju mas. Saya korban sama orang LBH. Coba itu. Itu ada yang memandoin, Mbak. Iya, sebentar. Saya aku memandoin belakang. Tunggu Mama, biarlah aku masih sini. Thank you.
penyebabnya bantaran Kali Ciliwung itu adalah penduduk liar. Penduduk liar loh, kita punya administrasi, kita bayar PBB, kita punya KTP, liarnya di mana? Kita penyebab banjir. So, lihat kita nggak ada pun masih banjir. Berapa kali banjir setelah digusur? Saya buru-buru tuh rumah saya diganti, ayo pengadilan kita udah menang loh. Mana nih pergantiannya, udah mau 3 tahun ya berarti nih ya? 3 tahun lebih ya? 2 tahun lebih udah mau 3 tahun nih. Secara pengadilan kita menang loh. Kita udah menang loh, tinggal nunggu doang nih, kapan nih realisasinya nih. Udah capek begini, digusur nggak digusur tetap aja mas, banjir-banjir juga. Tapi yang bangun kementerian? Kementerian tadinya. Yang operasional dinas? Dinas. Pak ini sudah kemari tuh, kemarin ya? Kemarin udah kesini, cuman dia nggak pinjau lokasi ini. Mau kemari lagi katanya, itu lagi mesin. Iya, mungkin kalau kita nggak ada berita sih. Kita lagi tugas, bersih-bersih aja dusun. Airnya setinggi ini, ya, kerendam. Itu batas pintu, Pak. Batas pintu ini kan? Iya, iya. Ini kan? Iya, batasnya iya tuh. Ini berarti kerendam dan mati pompa. 175 lah dari mobil ini ke atas. Air, ketinggian air. Dan ketika air sudah setinggi itu pompa mati otomatis sudah setengah. Otomatis sudah mati. Pokoknya kita ini pompa Pak, kalau udah air melintasi tembok ini, kita udah off semua. Udah nggak bisa operasi. Listrik pun kita mati. Yang kampung pulau ini ada 5 rumah pompa. Tapi ketika sungai air melebihi, sampai tadi kita juga lihat bahwa ketinggian sampai 1 meter setengah, di artinya mesin pompa, peralatan listriknya juga terendam dan tidak bisa berfungsi. Kemudian banyak maintenance yang harus dilakukan, perbaikan karena mesin pompa listriknya rusak karena air. Bukan labrak, nggak boleh. Kurang tahu deh pokoknya. Kenapa itu dari kan nggak tahu ya, dia berantem. Normalisasi atau betonisasi sungai yang dilakukan Kementerian PU itu bukan solusi untuk banjir, tapi juga menimbulkan banyak masalah baru. Tadi kita ke bawah, kita wawancara Bu Juju, bahwa malam tahun baru, sebelum Sungai Cidung meluap, Kampung Pulau sudah mulai banjir sedengkul. Artinya bahwa banjir itu dari hujan lokal yang memang yang harusnya secara alami harusnya bisa langsung turun ke sungai, sekarang terhalang sama tembok tinggi ini. Berapa tahun lalu kami sebenarnya dari teman-teman Ciliwung Merdeka, Pak Sandiawan dan kawan-kawan arsitek yang berkolaborasi membeli usulan kepada pemerintah pusat maupun Pemprov, ada win-win solution, modelnya rumah kampung susun, kemudian di bawahnya modelnya panggung. Jadi ketika air sungai meluap, tidak mengalami terendam, tapi karena ketika musim kering itu menjadi tempat luang sosial ataupun luang publik. Ada harapan, Bang, mancing, Bang. Enggak, main semi. Hah? Main semi. Dapat ikan apa? Banyak, Bang. Banjir gimana? Banjir kemarin? Sampai mana? Atas. Lantai 2. Katanya normalisasi itu memperbesar daya tampung sungai. Kenyataannya betonisasi ini malah memperkecil sungai. Karena harusnya daya tampungnya ini termasuk sempadannya. Jadi sungai ini terdiri dari palung dan sempadan. Nah ini kan bangunan ini kan mengambil ruang sungai. Bangunan beton ini. Jadi harusnya daya tampungnya itu sungai sampai ke sempadannya ini jadi cuma beban di palung, dan ini akan membahayakan warga di Kampung Pulau Bukit Duri. Makin deras. Ya, karena harusnya
sepanjang di selatan ini harusnya bisa tahan dulu di sempadan sungainya, di yang masih kebon. Nah itu yang menjadi perdebatan antara naturalisasi sama betonisasi. Ini proyek ini sampai 19 km dari hulunya ini Simatupang sampai ke Manggarai yang kami tolak di beton. Kalau betonisasi untuk kawasan seperti daerah kota, Pasar Baru yang atau daerah utara itu yang cenderung kontur topografinya udah landai, silakan dibikin kanal. Kalau ini sungai yang di hulu selatan Jakarta ini ya harus dibiarin sealami mungkin sesuai dengan fungsinya. Kita lihat fungsi penting sempadan lagi, ketika banjir ini lumpur akan terperangkap di sempadan sungai. Kalau di beton kanan kirinya, sedimentasi sungai itu akan menjadi beban palung sungai, pendangkalan sungai itu akan semakin cepat lajunya, laju pendangkalan sungai. Karena harusnya lumpur ini juga dibagi ke pinggir sungai, lumpur banjir. Ambil rusun, karena saya terus terang saya menolak rusun. Satu, jauh. Dua, itu tidak akan pernah jadi hak milik. Yang paling utama sih yang saya tidak mau adalah karena secara identitas saya harus ikut administrasinya rusun. Sementara saya nggak mau. Karena kan itu sifatnya sementara. Kalau di RT kayak kita gini kan jelas. Mau kemanapun kita tetap di sini. Tapi ketika kita keluar dari rusun, kita tinggal di mana lagi, kita harus pindah. Sementara itu sifatnya sementara, saya nggak suka. Pemerintah harus turun, harus lebih dekat dengan rakyatnya. Dan jangan pernah bilang, semua masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung itu penduduk liar dan berpendidikan rendah. Kita nggak semuanya begitu, Mbak. Jadi kita nggak bisa dibodohin sama mereka. Mereka orang berdasi, kita orang pakaian biasa. Tapi kita bukan orang bodoh. Sebenarnya yang harus dimengerti itu pertama, Jakarta tuh lahir bersama air. Jadi kalau kita baca riset Verstappen itu bisa menjelaskan bahwa 4.000 tahun yang lalu itu hujan tropis mengikis punggung gunung di selatan Jakarta. Jadi ada 3 gunung, Pangrango, Gede, sama Gunung Salak. Dia membawa itu lumpur dan akhirnya membentuk dataran aluvial. Dan airnya itu menjadi sungai-sungai. Jadi kalau kita buka peta, itu kawasan Jakarta itu dilalui banyak sekali sungai begitu ya. Dan mayoritas nama tempatnya juga identik dengan air. Berapa banyak tempat.